Pemirsa, Jalan Nasional Bandung Cirebon wilayah Cireki Tomo Kabupaten Sumedang Jawa Barat kembali amblas. Kendaraan dari dua arah yang melintasi jalan tersebut terpaksa harus merayap pelan dikarenakan kondisi jalan yang masih belum diperbaiki. Seperti inilah kondisi Jalan Nasional Bandung Cirebon yang amblas dengan kedalaman pada kiri dan kanan jalan sekitar 40 cm. Kendaraan dari dua arah yang melintasi jalan tersebut terpaksa harus merayap perlahan dikarenakan kondisi jalan yang masih belum diperbaiki, namun masih bisa dilintasi dari kedua arah. Petugas kepolisian dari Polres Sumedang memberlakukan buka tutup dari kedua arah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi beban kondisi jalan yang amblas. Kasat Lantas Polres Sumedang AKP Yudiono menambahkan, untuk arus kendaraan dari kedua arah cukup lancar. Meskipun ada antrian kendaraan hingga 2 km dari kedua arah, namun tidak terlalu mengular panjang. Diki Guntara, Bandung TV.